Selamat lemai, cerita berita bebas sangat bagi kita semua, bergulai dengan aku, Sima Tawil. Batang berita, Sarawak negeri keterubah bahawa Malaysia mujur boleh Rona Perif dikenang ubah pesakit COVID-19 kategori 4. Dato' Tri Dr. Sim Kuihian dengan penerang ia bahawa media ramah kemarin mada Rona Perif Siti Agik Senjata dikenang ngelaban penyakitnya. Alih ubatnya sudah dikemendar ke dikenang Regulatory Farmasi Menua NPRA dengan upis Menteri Pengerai Malaysia KKM kena 14 Disember tu tadi. Ia nerang, Skovec engau Komiti Penyangga Penusah Negeri JPBN Sarawak ngari ke Perintah Sarawak ngadu ke pengawal berkawal engau pengeliku rakyat yang kawam nguliah ke ubatnya. Ia megak berterima kasih ngagai Kepala Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Ti udah ngemendar ke agih belanja dikena nguliah ke ubatnya. Ti berkena ke beribu ringgit Siti Dos sebedau dun Sarawak di Kemadu ke Subah. Berita di Sibu, Mensia Mayuh Bak Negeri Tau ditangkan anak laun ngambil dos booster ianya sebelah bulan Februari 2022 ambis. Dr. Anwar Rapai, madah dosnya dipedang ngasih berpun hari penyampau kes COVID-19 di Sarawak majak nurun. Kuyan akan kedia tu lebih 50% peranak negeri tu sudah ngambil tucuk dos boosternya. Okay, kerajaan telah membuat keputusan siapa yang tidak mengambil booster maka My Sejahteranya tidak akan menunjukkan waktu sudah fully vaccinated iaitu bulan Februari. Di negeri Sarawak kita dah lebih 50% yang telah mendapat booster dose. Jadi kita adalah merupakan salah satu negeri yang mempunyai jumlah penduduk yang ramai yang dapat booster dose. Itulah sebabnya kes yang kita dapati sekarang tidak tinggi ya di Sarawak. Jadi saya harap penduduk kita akan mengambil booster ini sebab telah terbukti booster dose ini amat penting. Malah saya sendiri sebelum saya mendapat booster dose, tahap antibody yang ada pada saya selepas second dose itu hanya 37%. Tetapi selepas saya mendapat booster dose, sebulan selepas saya mendapat booster dose, saya membuat pemeriksaan di bawah kajian Universiti Malaysia Sarawak ini mas, di mana tahap antibody saya melonjak kepada 98%. Maya di dalam media sudah program kayuhan terima kasih bergulai enggau Dr. Anwar kemari. Dr. Anwar madah kekimpin bertujuk dos boosternya mega patut disungkak ke agi. Saya rasa kalau tahap yang tahap penerimaan ini berkurangan, kita perlu meningkatkan lagi kempen. Tetapi saya rasa tahap ini perlu akan bertambah baik jika Sinovac mudah didapati. Sebab ramai daripada masyarakat kita yang telah mendapat Sinovac, mereka lebih suka mendapat Sinovac sebagai booster daripada dicampur aduk kepada Pfizer. Walaupun data ataupun kajian menunjukkan seseorang itu lebih baik mendapat Pfizer selepas mendapat dua dos Sinovac. Program seharinya diatur Dr. Anwar dikenal ia bertemu dengan Mensia Mayuh dia kenyukung ia bak pengawal berpilih besar negeri ke-12 empat lama tu tadi. Berita diteruskan dengan program ngatur Bukit World Heritage Site WHS Pelilih Subis atiknya di Siti Ari Inisiatif Keengkeman ngelaku ke Taman Negara Nia. Kaban Parlimen Sibuti, Lukan Isman Awang Sauni Madah Ari pengawalnya nama Guania Ngau Subias dekat dikelala bak selampur dunia Ngau pemanah rampak benua Alai Nemuai. Kita memang berusaha untuk mewawakan, mempromosikan kawasan-kawasan yang berkaitan dengan pelancongan, tetapi Guania itu adalah merupakan ikonik ataupun lambang yang paling signifikan berhubung kait dengan pelancongan yang akan dapat mengangkat nama Majlis Daerah Subis ke mata dunia. Sekiranya submission Guania ini berjaya, kita akan secara automatik terletak di dalam peta dunia dan juga akan menjadi satu carian penting kepada pelancong-pelancong dan juga kepada penggemar-penggemar khazanah tapak dunia. Ya, berjaga bunyinya bapa ramai nyuak ke Prayers Program World Heritage Site WHS Pelilih Subis Timiri kemari. Program World Heritage Site-nya Siti Ari Pengawal Kediatur Perintah Sarawak dikenang angkat ke Taman Negara Nia belak dirintai bak program publicity Palan Pengeraja Asal Dunia UNESCO.
Beberapa raminya pengarah tuai pegawai eksekutif Sarawak Forestry Corporation SFC Suhaili Mokhtar, Madaka Kepala Menteri Dato' Petinggi Tan Sri Dr. Abah Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abah Openg merambu di Kengaga Gua Nia yang di Siti Agi Palan Pengeraja asal UNESCO Udah Gua Mulu. Nia National Park tu udah dibelajar kita dalam buku sejarah, bukan yang buku ini ada. Okey. And then satu lagi in terms of nya pun nature because of flora and fauna di Miak ya unik. Okey. Ia adalah kata mana outstanding industrial value yang melayakkan Miak memenuhi kriteria untuk dicalonkan sebagai UNESCO World Heritage Miak. Bak pengeraminya prize disuat kengagai pemenang berpekit fotografi The Hidden Gems of Nia Cave, pekit video The Beauty of Nia, ngau pekit video Asia Pengelendek Jari Kebudayaan Nia. Berita nangkan ketuk polis diraja Malaysia PDRM mengatur of Christmas 7 hari berungguk berengkah 22 nyentuk 28 Disember tu bak serata negeri Sarawak. Tuai pemansi engau penerit adat trafik Sarawak Superintendent Alexan Naga Cabu Mada pengawatnya diatur berserimbai engau hari Christmas tu. Kuya pengawatnya dikemujur ke 405 ekor raban polis terlebih agi diatur bak 57 bengkandur kesuahnya di penusah bebadi. Yang mengharap Kementerian Mayuh beri kerjasama ngagai pengawatnya. Kelimpah harinya ia ngelalau Mensia Mayuh ngambil kesemampai nitia ke atur operasi standard SOP dagang pengelakai COVID-19. Berita di Seri Aman, Perkeso Sarawak sudah merik 100 itik helmet ngagi sidak tiba kena ke motosikal ke nengah waterfront Seri Aman kemari. Pengawatnya diatur buat program advokasi pengelikun buat jalan alun berserimai ngau hari Christmas 2021. Direktur UPS Perengkap Pengangkut JPJ Negeri Sarawak, Noriza Nakjili dipebasa nyuak ke pemeriknya ngagai Mensia Mayuh. Berita diteruskan di Ulu Rajang. Penusah tanah tusur bermuar rumah jantai Nanga En Telangau balik kenyadi kena ritiga tu tadi. Belak naban ke Jematan Besi ngelawak rumah panjai 19 pintunya. Seteninji nemu penusahnya raban bomba ngau punya penusah si tak kapit datai ngesah lalu nudung tanahnya ngena kanvas dikena nyeliah ke ari manja tusur. Kelimparinya UPS Parit ngau enteli air Sarawak DID megak bising adu ke pansiak sentang penusahnya lalu ditangkan pengawat raban pengetan pengelikun Mensia Mayuh APM datai ngadu ke rikut dikena nyedia ke bantu tumu ke patut diberi ngagai peranak rumah panjai dia. Nak kata dulu edisi lemai boleh ngaku si Matawil gau bala kru buletin. Berita ke sili agi tau daripada dengan semua laman media UKAS yang kau buat portal ukas.sarawak.gov.my gau UKAS channel di YouTube. Mensia Mayuh ditangkan semampai nyaga pengeliku diri kemeran ke 3W lalu seliah ke 3C dikenak kita bersama penagang pengelakai COVID-19 bak endur gawak. Selamat malam. Cegah COVID-19, elakkan 3C, amalkan 3W norma baharu di tempat kerja. Penularan wabak COVID-19 yang melanda negara kita dan seluruh dunia telah merubah kehidupan kita dari kebiasaan lama kepada norma baharu. Bagi mencegah dan mengawal penularan COVID-19 di tempat kerja, langkah-langkah bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah penting untuk memutus rantaian COVID-19. Ingat, perjuangan melawan COVID-19 masih belum tamat. Elakkan 3C iaitu crowded places, tempat sesak seperti berada di ruang perhimpunan semasa roll call dan semasa makan di kantin. Confined spaces, tempat tertutup seperti pantry, surau, ruang rehat, lift dan bilik persalinan. Tingkatkan aliran udara dengan membuka tingkap di tempat tertutup. Close conversation, bercakap jarak dekat seperti semasa bermesyuarat, berurusan di kaunter dan semasa di ruang kerja. Sebarang mesyuarat yang melibatkan ramai pekerja harus dibuat dalam talian. Amalkan 3W iaitu wash, cuci. Mengamalkan kebersihan diri dengan kerap cuci tangan dengan air dan sabun atau guna hand sanitizer. Sediakan hand sanitizer di pintu masuk dan lain-lain tempat strategik di tempat kerja. Wear, pakai. Individu yang bergejala pernafasan, batuk atau selsema dan pekerja yang selalu berurusan dengan orang ramai seperti di kaunter perkhidmatan, hendaklah memakai penutup mulut dan hidung. Warn, beri amaran. Polisi tidak bersalaman.
Kita boleh terus bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan sekerja dengan meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Amalkan etika batuk dan bersin. Lakukan disinfeksi di tempat yang kerap disentuh dan digunakan. Lakukan pemeriksaan suhu badan dan gejala pernafasan di semua pintu masuk tempat kerja. Mereka yang demam atau bergejala tidak dibenarkan memasuki bangunan tempat kerja dan diarahkan mendapatkan rawatan dengan segera dan kekal berada di rumah sehingga sembuh. Bagi mengelakkan 3C dan mengamalkan 3W adalah menjadi tanggungjawab pihak pengurusan. Peka dengan maklumat dan polisi terkini yang dikeluarkan oleh kerajaan dan segera memaklumkan kepada pekerja. Sentiasa amalkan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter dari pekerja lain dan mengamalkan tahap kebersihan yang tinggi. Melakukan saringan kesihatan dan tingkatkan tahap kebersihan pengendali makanan. Pekerja dinasihatkan supaya tidak berkongsi makanan dan peralatan makanan. Menjadualkan giliran bekerja supaya bilangan minimum sahaja yang hadir, manakala pekerja lain boleh bekerja dari rumah. Menilai risiko perjalanan pekerja yang berurusan di luar pejabat dan elakkan perjalanan yang tidak perlu. Membantu pekerja yang mengalami panik atau resah akibat COVID-19 untuk mendapatkan perkhidmatan sokongan psikososial.